坚强着你，是你钢铁般的身躯，简单也能护体，还有八块腹肌。Rokmu bagus sekali. Wah, iya, iya bagus. Aku suka Lukas, badanya. Terima kasih ya. Jika bukan karenamu, anjing liar itu pasti sudah menggigitmu. Mereka juga diganggu oleh anjing liar ya. Itu sangat menakutkan. Lukas, aku terkejut kau bisa menghadapi anjing galak dengan sangat berani. Ya, aku merasa harus membantu teman sekelasku. Apa itu? Rasanya dingin sekali. Ini adalah seekor kecoa. Aku tahu, dia itu hanya menggeretak saja. Dia itu hanya seorang pengecut yang bahkan takut dengan kecoa dari plastik ini. Torweng, berani sekali kau menakutiku dengan kecoa palsu. Kau keterlaluan. Baiklah, aku akan menantangmu. Kau serius mau menantangku? Temui aku di jalur sepi dekat sekolah kita malam ini, mengerti? Kita berpetualang dan pasang foto di media sosial, setuju? Kudengar tempat itu seram. Yang jalurnya sepi itu ya? Pada malam hari suara menakutkan bisa terdengar dari jalur sepi itu. Ya ampun, berhenti membicarakannya membuatku merinding. Bagaimana Thor? Apa kau takut? Tentu saja kita sepakat. Thor tidak takut apapun. Ia berani seperti singa. Yang harus kau khawatirkan itu adalah dirimu sendiri, Lukas. Baiklah, kita bertemu di tengah malam. Datang atau kau seorang pengecut. Kau salah telah bersekongkol dengan Lukas melawan anak lain. Bahkan jika anak itu adalah Thorwang, anak yang sangat nakal. Kita punya reputasi yang dipertaruhkan, Lukas. Tidak boleh membiarkan masalah kita. Oh, jangan begitu. Aku hanya minta sedikit bantuan. Kalian itu temanku, kan? Kami tidak akan bisa langsung menolongmu. Tapi kami bisa memberimu dorongan di arah yang benar. Hah? Baiklah. Jadi, ini adalah katak panah beracun. Apa ini yang sudah ditingkatkan levelnya? Apa perangkat tambahannya selain penampilan indigonya? Aku bisa menggunakan lidahku untuk mengikat musuh dan menggunakan lendirku untuk mengalahkan mereka. Aku tidak sabar. Katak panah beracun indigo, pergi dan hancurkan Lukas. Baik, bos. Gelap sekali di sini. Jalan apa ini? Lukas masih belum datang. Mungkin aku harus ambil kesempatan dan pergi. Bagaimana, Thor? Kau sudah sampai? Aku menunggumu di kamar 502. Kalau kau takut, kau bisa pergi. Jangan terlalu sombong. Aku bukan seorang pengecut. Lihat saja nanti. Lima nol dua. Di mana kamar 502? Target kita telah tiba. Kita bergerak sekarang. 502 di sini. Halo?
Lukas? Kau di mana? Lukas? 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 Oh, tidak. Apa tempat ini benar-benar berhantu? Amitabha, tolong lindungi aku dan jauhkan dari roh jahat. Siapa itu? Lukas? Apa itu kau? Aku hanya akan mengambil foto di sini. Benar-benar pengecut. Dia jatuh pingsan ketakutan karena satu monster proyeksi ini. Payah sekali. Ada apa? Apa ada monster lagi? Ayo kita pindahkan dia ke tempat yang aman. Dasar payah. Kau pasti monster yang ditingkatkan levelnya oleh Boy Skynet, kan? Lukas, kau akan tamat dengan sangat buruk hari ini. Tidak, lidahnya mengikatku. Aku tidak bisa melakukan gerakan Dino Caesar. Lendirku yang mematikan akan mengalahkan Dino Caesar milikmu. Kau akan meleleh. Tamat perlahan-lahan. Jangan khawatir, Lukas. Aku akan menghubungi dokter dia sekarang. Aku yakin dia tahu kelemahan monster ini. Astro, apa dokter coba jawab? Masih belum. Lukas, kok bisa meloloskan diri? Carilah cara untuk meloloskan diri. Aku bebas. Lukas, kau tidak mungkin bisa lolos. Dokter Jess sekarang dalam jaringan. Menurut Dokter Jess, secara genetis dia sama dengan seekor katak. Dan katak sangat sensitif dengan cahaya. Jadi kita bisa menyorot sinar terang ke arahnya. Lukas, aktifkan Super Beam. Baik. Wow, mataku, mataku. Ini kesempatan kita. Siapa itu? Hei Lukas, aku tidak menyangka kau adalah pahlawan super. Aku sangat kagum padamu. Aku tidak tahu harus bilang apa. Akui saja Lukas, aku melihat semuanya. Di balik baju besi, jiwa naga bangkit.
Lukas. Aku akan jadi pengikutmu mulai sekarang. Aku akan melakukan semua perintahmu. Aku berjanji. Kita harus apa sekarang? Tenang saja, dia tidak akan ingat apa-apa. Hapus ingatannya dari dimensi itu. Baik. Kalian tidak tahu, aku sama sekali tidak merasa takut di dalam sana. Aku menunggu di gedung yang gelap gulita dan terbengkalai itu selama lebih dari 10 menit. Wah, kau tidak merasa takut? Wah, tentu saja. Dengar ya. Kurasa itu akan membuatnya tidak menggangguku lagi dengan kecoa palsu untuk waktu yang lama. Banyak